Sabda TV. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita dikasih makanan dari orang non-muslim yang sedang merayakan hari rayanya, seperti makanan jeruk dan dodol saat Imlek kemarin, apakah makanan tersebut halal dimakan? Asal bukan sembelihan. Kalau sembelihan mereka, karena mereka bukan ahli kitab, maka tidak halal. وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَمُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Makanan mereka ahli kitab sembelihan, umpamanya ayam dikasih tetangga Kristen, kalau dibelinya di pasar tidak apa-apa. Tapi kalau anda lihat dia nyembeli, orang Kristen sekarang nyembeli pakai apa? Ada nama Tuhan apa tidak? Nama Yesus atau tidak? Atau main sembelih aja? Kalau anda tidak tahu, jangan dimakan. Tapi kalau anda tahu orang Kristen menyembelih dengan menyebut nama Tuhan, asal bukan Yesus yang disebutnya, silakan. Kalau itu berbentuk buah-buahan, menerima hadiahnya tidak ada masalah.